Saya ingin membuat sheet cake coklat. Teman-teman masukkan powder sugar, lalu telur, dan kocok. Sesudah itu masukkan tepung dan bubuk kakao, lalu kocok. Saat sudah dikocok, masukkan kopi susu. Bisa pakai kopi susu yang dibuat di rumah atau bisa beli saja. Kalau masih cair, tambah tepung sedikit demi sedikit sampai konsistensinya kental. Kalau olesi pancinya dengan mentega dan masukkan adonannya ke dalam pancinya. Lalu panaskan oven selama 5 menit. Ambil 2 mangkok whipped cream, salah satunya kasih pewarna merah, gunakan merah, dan satu laginya pewarna hijau. Masukkan kuenya ke oven selama 12 menit, dan lalu dekorasi dengan secara maunya. Itu aku dekorasinya seperti begini, tapi bisa dekorasinya terserah saja. Dan sudah jadi.